subscribe ya di Rizky Berkah Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Rizky Berkah Channel. Oke ya teman-teman semuanya, lama kita nggak bikin video untuk teman-teman semuanya. Kali ini kita akan mereview yaitu Vespa Extreme. Ini teman-teman semuanya dari Ciamis, juga ada dari bermacam-macam daerah. Nanti kita akan bertanya-tanya kepada teman-teman semuanya yang berada di Vespa Extreme ini, nanti seperti apa kehidupan-kehidupan mereka di jalanan, kerasnya kehidupan mereka, dan kita akan bertanya-tanya bagaimana respon masyarakat kepada mereka. Oke ya teman-teman semuanya, untuk itu terus saksikan di Rizky Berkah Channel agar teman-teman semuanya bisa mengetahui perjalanan kehidupan para Vespa Extreme ini. Terima jasa pelampiasan apa bang tadi bang? Iya, banyak dari orang pengen deket sama kita itu cuma dia melampiasin kesalahannya dia sama seseorang gitu. Kadang kan kita dibikin baper tuh, padahal dia lagi galau, terus dia ngedeketin kita tuh sebagai pelampiasan sebenarnya. Kan kalau kitanya baperan, ini cewek gini. Ya itu banyak kejadian lah, sebelum-sebelumnya tuh banyak yang kayak gitu. Misalnya dia lagi marahan sama pacarnya, apa marahan sama suaminya, tapi jarang lah kalau yang udah punya suaminya, kita juga takut. Kalau misalnya tante-tante kesepian, mah ayo-ayo aja gitu. Yang banyak kan gitu, kita dibikin pelampiasan lah sama mereka. Kalau dia udah akur ya, dia ya udah lupa ada kita. Kali kita jauh lagi, kontak. Set sepoyan, kita juga manusia. Kami juga manusia? Ya. Apa itu bang? Set semboyan, ya itu yang tadi. Semboyan kita di Vespa udah mulai kendor. Gitu. Nah, apa sih semboyannya? Satu Vespa sih, sejuta saudara. Satu Vespa sejuta saudara? Ya. Kalau dia saudara, dia lewat ketemu kita, dia pasti berhenti, pasti nyapa. Terus kesana, sentuh, pokoknya sentuh tangan. Kita juga sama, pintar. Ini cuma beda bentuk. Beda bentuk. Kalau buayanya negara, Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetap satu jua kan ya. Artinya. Tapi pas kita beda, ya kita malah tambah dibedain. Ya kita diasingin, ya udah kita anggap aja kita WNA, warga negara aneh.
lain ras juga. Aneh lah kita. Kadang kalau kita belajar ke pasar kan orang-orang ngeliatin kita gitu. Bingung mungkin, wah ini manusia jenis apa gitu kata orang. Terus rasa ada sampean gimana? Gimana? Perasaan seperti itu gimana? Kita mah ya biasa aja. Biasa aja. Biasa aja. Enggak apa-apa, emang dari kitanya juga ya kita juga aneh sama diri kita sendiri. Emang aneh? Aneh. Iya. Kadang ya orang gila takut sama kita. Saya pernah dibilang orang gila sama orang gila. Iya tuh, gara-gara saya mau tidur, orang gila ngajakin ngobrol. Terus pas gitu kan jadinya kesel. Saya ajakin ngobrol balik, dia sampai pusing, dia langsung pamit. Udah pamit, langsung bilangnya gini, gendeng kon. Iya kan artinya gila kamu kan, padahal dia orang gila. Gak berarti saya apa, lebih gila dari dia. Iya. Tapi ya saya apa gitu loh. Saya juga gak tahu saya itu siapa, kan gak tahu. Udah lama ya ini sama teman-teman ya, sini udah berapa tahun? Ada yang lama, ada yang baru. Kalau sama dia 2014-an lah kenal, 2014. Sama yang ini 2018-an. Ya, sering berkelana seperti itu sering enggak? Kalau dulu kan ada event terus. Setiap minggu kita punya event, kita silaturahmi di event. Ya, acara. Oh, ya. Sekarang kan acara corona. Acara corona. Iya. Cepit-cepit. Betul. Bang, ini udah sore bang ya, tadi namanya siapa? Bang? Aming. Bang Aming? Iya. Ini bilang siapa tadi bang? Terakhir, ini bilang siapa? Rokes bang. Bang Rokes, ya. Bang? Keling. Oh bang Keling. Iya. Bang siapa? Ini bang, makasih bang ya. Iya. Untuk waktunya. Dan juga untuk boleh review sebentar nanti untuk Vespa apa tadi? Vespa Extreme ya? Vespa Extreme. Ini untuk abangnya tadi mau perjalanan ke? NTB. NTB kalau abangnya? baru pulang dari NTB arah Sukabumi gitu. Cuman kita ketemu di sini gitu. Ketemu di Sragen nih guys, di kunjungan guys ya. Bang ini ada sedikit rezeki nih dari saya bang ya. Ini gak banyak bang nanti buat, buat beli rokok atau apa bang ya. Uangnya saya terima ya, yang penting masnya ikhlas. Iya kan nih. Alhamdulillah nih kita, berarti kita juga saudaraan sama masnya gitu. Ini pasti kita terima. Ntar kan kita juga ramean, ntar kita masalah duit ini pasti kita diskusi. Kita punya segini, kita beli apa, misalnya ada yang butuh bensin, di bensin ada yang butuh spare part, ya buat spare part apa lah nih. Ya paling ujung-ujungnya buat makan, ya kita itu kan pasti itu, pasukan lapar terus. Makasih bang, kenalan dulu, saya tadi belum kenalan sama saya Gun bang ya. Gun, dari ya. Gun, dari Sragen. Sragen, salam juga sama. Gun Society. Gun Society. Terima kasih bang ya, teman-teman ya bang ya. Ya.